Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memusatkan pencanangan gerakan pembagian bendera merah putih ke seluruh pelosok negeri di kota Lhokseumawe. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-78 itu digelar di lapangan Hirak Lhokseumawe pada Sabtu 17 Juni 2023. Pencanangan pembagian bendera merah putih dilakukan secara simbolis dengan penyerahan bendera dari para pejabat Kemendagri dan PJ Gubernur serta PJ Wali Kota Lhokseumawe. Inspektur Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tomsi menjelaskan pembagian bendera merah putih ke seluruh pelosok negeri itu merupakan bagian dari upaya untuk terus mengingat dan merawat sejarah perjuangan merebut kemerdekaan. Termasuk heroiknya perjuangan Aceh untuk mengibarkan bendera merah putih pada 23 Agustus 1945, kata Tomsi. Tomsi melanjutkan, bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan Indonesia. Acara tersebut diharapkan tak hanya menjadi seremonial belaka, tapi menjadi momentum memupuk nasionalisme dan patriotisme sebagai modal penting untuk membangun bangsa.